Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Wahyudin. Pak Wahyudin itu adalah mantan dulu pernah jadi ASPER, kemudian terakhir di pensiunnya berarti sebagai Kasih perencanaan dan pengembangan bisnis. Kasih perencanaan dan pengembangan bisnis di Perhutani. Beliau sudah melalang buana, berpindah dari kota ke kota, pernah di Solo, di Blora, di Selawi, Bumiayu, dan sekitarnya. Sudah pensiun berapa tahun yang lalu, Pak Wahyudin? 3 tahun. 3 tahun yang lalu sudah pensiun. Oke, Pak Wahyudin ini sekarang menjalankan bisnis produk pertanian, beliau sebagai distributor untuk wilayah Brebes. Apa saja nama barangnya dan berapa harganya serta fungsinya? Langsung kita tanya kepada beliau, Bapak Wahyudin. Oke. Oke, Pak Wahyudin, apa ini nama barangnya nih? Master Plus. Ini Master Plus, Master Plus ya, Master Plus. Ini Party Joss. Party Joss, ini satu paket ya? Satu paket. Penggunaannya. Oke. Ini Party Joss ini harganya berapa ini? Satu, ini ukuran berapa ini? Itu ukuran 1 kilogram. Satu, ini 1 kilo? 1 kilo. Oh, harganya? Harganya 75.000. 75.000. Ini yang satunya namanya Master Plus. Ini 20.000. 25.000. 25.000 berarti 100.000 ini ya. 100.000. Satu pasang 100.000. Fungsinya apa ini? Fungsinya untuk supaya pohon itu tumbuh subur. Tumbuh subur kuat. Sehingga siap untuk pembungaan dan nanti pembuahan. Iya. Untuk jenis tanamannya apa ini? Ini untuk jenis tanaman, semua jenis tanaman, baik yang ada di dataran tinggi maupun yang ada di dataran rendah. Oh, berarti kalau di dataran rendah itu bawang merah, terus umbi-umbian, cabai rawit ya. Termasuk bawang, bawang merah, bawang putih. Kacang, itu semua jenis tanaman ya? Iya. Nah, fungsinya apa tadi? Apa untuk supaya kuat apanya gitu? Apa kuat pohonnya, tahan terhadap penyakit, dan tahan patah ya. Kalau di jagung tahan bule. Kalau untuk manusia itu berarti menjaga stamina. Ya, menjaga stamina dan meningkatkan gairah. Betul-betul tumbuh dengan prima lah, tumbuh dengan gitu. Tidak ada gangguan. Iya, kuat gitu ya. Karena tidak gampang. Ini tidak berbahan kimia ya. Iya. Berarti satu paket 100.000 ya. Iya. Ini ukurannya bisa dipakai untuk berapa anu? Ini luas. Bisa untuk memupuk 1 hektar. Itu pun tergantung jenis tanaman. Oh gitu. Setiap satu kali nyemprot untuk 1 hektar. Nanti kalau mau nyemprot lagi bisa 2 kali, 3 kali sampai dengan panen. Sampai dengan pohon itu mau berbunga sudah diganti dengan pupuk lainnya. Oh gitu. Ya. Nah, kemudian yang ini apa nih? Master Big. Ini pasangannya campur dengan Nostrop. Ini Nostrop, ini Master Big. Ini harganya berapa ini? Yang ini 75. 75 sama. Nah, yang ini 50. 50. Oh, 75 dengan 50 berapa? 125. 125 satu ini. Ini fungsinya apa? Fungsinya supaya pada saat pohon itu berbunga. Ketika pembunuh, maksudnya untuk pembungaan yang maksimal supaya buahnya tidak rontok. Oh, supaya tidak rontok. Nah, dan yang kedua fungsinya untuk supaya buahnya itu hasilnya maksimal. Oh, lebih banyak besar, gitu ya? Lebih besar, lebih padat. Oh, gitu. Lebih besar, lebih maksimal ya. Artinya yang biasa buahnya kecil, nanam, dikasih ini insya Allah besar gitu. Dan bobotnya akan lebih berbobot. Oh, gitu ya. Nah, menurut informasi, pupuk ini asalnya dari Malaysia. Pupuk ini asalnya dari Malaysia. Yang diproduksi di Malaysia, pabriknya juga ada di Malaysia. Cuma ini kerjasama dan antara tiga negara. Ya, negara India dan Taiwan plus Malaysia. Iya. Berarti diedarkan gimana sampai ke Jawa Tengah ini ceritanya? Ini diedarkan di Indonesia oleh distributor. Oleh distributor yang ada tercantum di produk nanti yang sudah ada izin edarnya dari Kementan dan
di Jawa ini baru beredar mulai tahun ini. Izin edarnya baru turun. Oh iya. Kalau di luar Jawa sebetulnya sudah dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Oh iya. Iya. Perkebunan dan pokoknya perusahaan-perusahaan besar. Nah di Indonesia baru di Jawa ya, ya di Pulau Jawa ini baru tahun inilah izin edarnya. Berarti ini sudah berkembang di kota mana aja, di daerah mana aja? Ini sudah diaplikasikan di wilayah Temanggung, di wilayah Wonosobo, di wilayah Magelang dan untuk daratan rendahnya di wilayah Cilacap ke Padina. Oh gitu, iya. Ini berarti ke Brebes baru masuk nih? Brebes baru masuk. Sedang beredar gitu ya? Baru akan beredar. Oh baru akan beredar. Karena iya. Saya sebagai sub distributor diserai oleh distributor untuk memasarkan, memperkenalkan pupuk modern yang untuk jangka panjang. Karena pupuk-pupuk yang beredar sekarang ini kebanyakan hanya untuk pupuk masa sekarang saja yang tidak berdampak untuk ke depan. Iya. Ini adalah pupuk gabungan, yaitu pupuk modern gabungan antara organik tumbuhan plus kimia plus 8 mikroba atau EM8. Jadi ini sangat komplit. Sangat komplit. Nah berarti nanti kalau orang mau beli gimana caranya nih? Bisa langsung telepon ke alamat saya, iya, berapapun saya layani. Oh gitu ya. Baik partai besar maupun partai kecil. Oh gitu. Bisa datang langsung atau bisa menghubungi via telepon. Pesan dulu ya. Bayaran COD. COD bisa ya. COD bisa. Oke. Jadi demikian teman-teman, sahabat pertani ini khususnya. Satu lagi Pak, itu pupuk yang RS8. Oh iya, itu di bawah barangnya ya. RS5. Memang barangnya karena di kantong besar itu untuk menyuburkan tanah. Fungsinya juga tanah. Itu fungsinya mengembalikan fungsi tanah yang tadinya subur kembali menjadi subur. Tambah subur. Terbebas dari efek kimia ya. Oh ya, artinya ada misalnya ada tanah nih yang pernah dipakai tapi sudah nggak subur lagi. Berarti dikembalikan. Dikembalikan dengan pupuk itu bisa kembali. Iya. Akan subur kembali karena kita secara hierarki ya, itu kita punya hutang budi terhadap tanah ya. Selama ini kita tanami tapi tidak pernah kita memberikan makanan supaya tanah itu menjadi tetap subur. Selama ini kita hanya mengeksploitasi kesuburan tanah tapi tidak memikirkan bagaimana supaya tanah itu tetap subur. Lah dengan pupuk RS5 ini ya, yang hasilnya sudah bisa dibuktikan itu bisa menyuburkan tanah kembali. Oh gitu, iya. Berarti sekali lagi buat sahabat tani dan perkebunan, silahkan bagi yang membutuhkan, yang memerlukan produk pupuk pertanian yang ramah lingkungan efektif dan menghasilkan, silakan bisa dicoba menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, demikian informasi seputar produk pertanian yang luar biasa ini. Ya, intinya pupuk ini untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan dampak dari pupuk kimia. Sehingga lahan pertanian yang ada di Jawa ini bisa subur kembali dan masyarakat petani tidak bingung lagi mencari pupuk karena ini lebih dari sekedar pupuk, karena pupuk ini berfungsi untuk jangka panjang. Oke. Dan ini pupuk garansi ya, bila mana hasil panen tidak sesuai, kami akan mengevaluasi kecuali karena dampak, karena bencana alam, akibat alam atau hewan, gangguan hewan atau gangguan manusia itu kami tidak ganti. Tapi kalau akibat pemakaian pupuk ini hasilnya kurang baik akan kami ganti. Oke. Yang kedua ya, kalau komposisi yang ada di dalam pupuk ini tidak sesuai berdasarkan laborat, komposisinya misalkan N-nya berapa, KN-nya A sama komposisi yang ada di sini tidak sesuai, boleh dicek, kami siap di komplain. Oke. Jadi demikian, semoga bermanfaat dan bisa dicoba. Nanti insya Allah hasilnya memuaskan dan di luar lebih dari yang diperkirakan lah. Misalkan panen
dapat 2 kintal selama ini. Dengan pupuk yang produk yang baru ini, hasilnya akan lebih banyak. Lebih banyak dan juga lebih baik. Ya, lebih baik. Oke. Dan yang paling penting, tanahnya akan subur kembali dan tidak punya dampak negatif karena penggunaan bahan kimia. Okay. Dan ini mengarah ke organik nantinya. Okay. Semuanya organik. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di perbincangan. Oke, sama-sama ya. Pak Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba.